Hand traktor. Capung rawa sama diesel dongpeng 7 PK tipe R175 radiator lampu. Oli sudah, olinya 2,5 liter, oli garda sudah 3,2 untuk cek oli gardanya dari sini, startnya bawah. Nih, tinggal pasang pan bel jalannya masih belum ini. Nanti kasih pan bel jalan. Oke. Kita tes dulu. Oke. Tes. Capung rawa, diesel dongpeng 7 HP. Ini. Monggo dicoba. Solarnya belum ya? Solar sudah. Oh, langsung. Traktor capung rawa diesel 7 HP radiator lampu, radiatornya di lampunya. Oke, kita tes. Ulang. Oh, jatuh nih, John. John. Coba, bisa mati apa enggak, John? Tenang, John. Gak, John. Laku ya? Tadi ke pojok dulu ya. Lampu nyala ya. Kurang sedikit mulanya. Jadi jagrak ya, ono jagrak. Jagrak. Siapa itu? Bel jagrak baca ya, kira masang jagrak. Lah di kopling ae ning ngono. Jangan asal mlayu dhewe sen ya, Kang Son. Informasi petani di kita ternyata dan traktor capung rawa. Ini capung rawa. Ini beda sama capung metal ya. Ini
untuk perbedaannya di cabung rawa sama cabung metal yang pertama ya. Untuk bawaan sendiri sih hampir sama semua, contohnya dari singkal sama roda besi. Untuk singkalnya sendiri ini kalau yang cabung metal itu singkalnya kayak Luku 35, frame-nya sama tetap. Sama untuk roda besi, sendiri itu lebih lebar, untuk ring 8 itu diameter tingginya 70, untuk lebarnya 40 cm. Kalau roda karet sama, depan ini juga sama, di depan sama, untuk kapasitas pelikan sama juga. Ini bisa dipakai untuk mesin bensin maupun solar. Nah, ini sudah ada tempatnya sendiri, untuk bautnya sudah dibawakan. Kalibarkan 3,2. Nah, yang beda lagi ini, katanya ini. Nah, ini dia, ini bisa. Kalau cabung metal dia lebar, ada lubang, 4 lubang. Jadi untuk dari singkat sendiri dia bisa pakai set ini atau enggak. Kalau ini harus pakai set ini ya, atau kiloan. Ini juga produk dari Wick DMN. Kalau handle-handle sama semua, sistem sama semua. Jadi sama. Ini buat gas. Dirakit sama diesel PK. Untuk kalau bawahnya sendiri ini pakai Oda B200, tapi ini permintaan customernya dirakit sama diesel 7 PK radiator lampu merek Kempeng. Kalau blebek sama, bawahnya ada blebek roda besi garu. Kalau garu cuma frame nya aja, nya sama tinggal. Terus sambungan ada di sini. Ya, panel kerja, tambah panel enggak ada. Ini ada pengaman panel. Ini pengaman panel sama kaos sama siku. Untuk harga sendiri nanti tak boleh di deskripsi ya. Bisa untuk komen nanti saya balas. Untuk pembalasnya itu harga update ya. Kalau masih di update 1 bulan mungkin harganya masih sama, tapi kalau sudah 3 bulan atau lebih sudah bisa kita update. Lagung rawa. Kebanyakan orang kalau di daerah Jawa Timur pakai yang cabung metal. Ini ada di Lagung Rawa. Video pendek ini saya buat supaya memberi informasi untuk petani Indonesia supaya tahu cabung rawa sama cabung metal. Harganya sendiri selisihnya cuma sedikit loh. Nanti bisa ditanya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.